Pemirsa, setelah viral di media sosial anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan Cinta Mega yang ketahuan bermain game slot atau judi online saat rapat paripurna akhirnya diberhentikan. DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta menjatuhkan sanksi berupa pergantian antar waktu atau PAW. Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan DKI Jakarta akhirnya memberhentikan Cinta Mega sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Sebelumnya, Cinta Mega terpergok bermain slot atau judi online saat rapat paripurna beberapa waktu lalu. Pemberhentian Cinta Mega diputuskan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh sejumlah kader dan digelar tertutup di kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dari hasil rapat pleno, DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta memutuskan memberikan sanksi tegas terhadap anggota DPRD DKI Jakarta, Cinta Mega. Atas kelakuan anggota saya, yang namanya Cinta Mega, main apapun udah salah di sana, ya. Jadi nggak ada urusan mengenai slot kayak game kayak, ya, salah aja. Titik itu. Saya mohon maaf. Tadi kita rapat pleno, karena segala sesuatu keputusan kita biasa melalui rapat pleno ini. Selesai rapat pleno, kita memberikan sanksi berupa PAW. Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan Cinta Mega tertangkap kamera diduga sedang memainkan judi online saat rapat paripurna. Rekaman video saat Cinta Mega bermain slot langsung viral di media sosial dan menjadi perbincangan publik. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan.